Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, dekat depan aku sekarang ni ada satu buah kerusi. Di mana tuan dia hantar untuk repair. Jom kita pergi sini tengok. Maybe kerusi jati, aku tak pasti kayu apa. Cuma tuan dia hantar untuk repair disebabkan tempat duduk ni dah melendut ataupun dah mendap lah. Okey. Kerusi ni rosak disebabkan apa, kau nak tengok tak sekejap? Masalah utama kerusi ni adalah dekat sini. Selak sikit, ni dia. Kilang membuat tempat duduk ni menggunakan MDF. MDF ni macam kotak tau, di mana kalau orang lompat-lompat-lompat dia akan patah. Bila keadaan lembap dia akan mudah pecah. So kita akan tukar lah, kita akan buat video DIY cara nak tukar papan ni dekat rumah kalau korang ada alatan lah. Okey, alatan yang korang perlukan untuk membaiki kerusi: jigsaw, staple gun, screwdriver, drill, hammer dan ni mata tebuk ni. Mata tebuk ni ada function dia. Jangan tunjuk korang apa function dia. Okey, untuk lantai pula, ni papan heavy duty. Kalau saya ni nak buat lantai tempat pijak hanya floor, tapi aku nak pakai untuk kita baiki tempat duduk ni yang dah reput ni, yang dah pecah ni. Okey, sekarang jom aku nak setting kamera dulu. Nanti aku tunjuk korang cara-cara untuk DIY kat rumah untuk tukar papan tu. Korang stay tune kejap. Okey, bye. Okey, setiap tahun sekali korang perlukan alatan ni lah, screwdriver ataupun drill. Korang baringkan kerusi ni. Bawah ni ada cabut. Bawah ni ada skru. Perlu korang buka. Okey. Ada 3 biji skru yang perlu korang buka dan korang perlu tanggalkan. Ni keadaan dia. Tapi korang jangan cabut ni dulu. Sebab apa, korang perlu untuk memotong papan yang korang nak ganti ni dulu. Korang ambil ukuran dia kan. Okey, sekarang kita ambil ukuran dulu sebelum kita buka ni. Jom. Okey, next step. Lepas korang dah buka tempat duduk tadi tu, korang ambil papan yang korang nak gantikan, yang tempat duduk yang pecah ni kan. Lepas tu korang ambil papan tu, korang tap dan korang tekap. Sambil korang tekan dan sambil tu korang lukis garisan tepi dia untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Lepas tu apa lagi, korang perlu potong lah papan baru tu mengikut lukisan yang korang dah tekap tadi. Okay. Okey, sekarang papan dah siap potong. Korang tailak acu dekat kerusi, muat ke tak? Kalau dah muat, biarkan dulu. Next, sekarang part paling susah sekali. Yang paling lambat leceh. Korang perlu buka ni. Kulit ni sebab kita nak pakai balik dan juga span ni. Cara nak buka dia, korang perlu bukan satu screwdriver. Korang perlu hempil ni. Hempil stapler lama ni. Lepas tu, korang perlu ambil pelayar dan cabut. Cabut lah satu-satu sampai selesai semua ni. Korang tengok berapa banyak stapler ada yang perlu dibuka. Buka lah satu-satu sampai habis. Dah habis, kita akan pasang kat sana. Korang tunggu kejap, aku nak settlekan dulu buka semua stapler, sebab kalau aku buat video memang lambat lah, nanti akan drag masa. So korang tunggu kejap, aku nak settlekan ni dulu. Okay, sebelum aku terlupa, papan ni korang perlu tebuk lubang angin untuk dia dapat main lah, tak adalah dia akan patah. So itulah penggunaan mata drill ni. Kita tebuk lubang 4. 4 pun cukup lah. Yang tu ni ambil.
tabuk 4 lubang baru boleh pasang span dan kulit tadi ataupun PVC tu. Okey, untuk kebiasaannya aku akan pasang span ni dalam keadaan yang rata macam ni. Okey, letak macam ni. Orang acu dulu. Agak-agak dah muat. Tip untuk pasang kulit ni, biasanya aku akan pasang bahagian depan dulu. Apa bahagian depan ni orang akan nampak bila kau letak kat kerusi. Bahagian yang depan tu orang akan nampak. So matikan. Tekan stapler. Aku nak sambung buat keliling. Nanti aku tunjuk korang hasil dia. Sebab aku tak nak direct video terlalu panjang. Nanti agak bosan. Korang just stapler je keliling dia. Bila dah bahagian depan korang dah tarik, tarik sebelah. Korang tarik ke belakang, korang tarik ke tepi sana. Supaya dapat tegangan yang cukup dan kemas. Okay, korang tunggu sekejap. Okay, setelah siap jadi macam ni lah. Korang dah kemaskan dia. Korang dah tegangkan balik kulit ni. PVC ni bawah dah pasang balik dia punya hitam ni. So korang ambil lah kerusi dan korang try pasang balik. Dah ngam cantik kemas fungsi lubang tadi tu supaya angin dapat keluar bila orang duduk, nampak tak? So itulah fungsi kena buat lubang tadi semasa korang buat penukaran papan lapik kerusi macam ni. Korang kena tabuk lubang sekurang-kurangnya 2 ataupun 4 lubang. Nampak tak? Tak ada yang dia tertekan. So kita akan skru balik lah bawah dia. So kita akan skru balik lubang tadi. Ada 3 skru yang korang perlu skru. Okey, lepas korang skru 3 tadi bawah tu dah siap tu. Ada 3 je sampai bawah ni. Jom kita tengok kerusi dah siap. Okey, dah siap. Test kuat. Kita lap dulu sebelum hantar dekat customer. Okey. Harap customer berpuas hati dan kerusi boleh dipakai semula. Okeylah. Semoga bermanfaat video ni. Semoga dapat bantu korang untuk tukar sendiri kalau korang nak DIY. Kalau tak ada, korang hantar je lah dekat carpenter ke tukang-tukang yang boleh buat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.